Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hi guys, hari ini adalah tanggal 1 Oktober, yaitu National Day guys. Hari ini tuh hari kemerdekaannya Cina ya guys. Pokoknya malam ini tuh ada perayaan pesta kembang api guys di area Harbor Front. Aku sekarang mau menuju ke area sentral yang di bawah situ guys. Lihat, bener-bener rame banget guys posisinya di sentral itu. Mungkin di TST juga lebih padat ya guys daripada sentral, karena sentral agak luas makanya tidak terlalu kelihatan padat. Ini adalah suasana dimana waktu sudah menunjukkan pukul sekitar 5 atau mengarah setengah 6 guys. Banyak sekali orang yang sudah standby di pinggir laut ini guys, karena nanti fireworknya itu ada di tengah-tengah laut itu guys, antara TST dan Central dan Wancai. Ini adalah suasana menjelang sunset guys. Kenapa aku pilih di sini, karena selain kita dapat view dari sunset dari IEA, dan juga aku lebih deket guys dari rumahku. Ini detik-detik akan perayaan pesta kembang apinya ya guys. Ini belum mulai kembang apinya, karena mulainya itu jam 9 guys. Kayaknya ini baru Symphony of Light atau apa ya guys. Pokoknya Pak D juga udah lalu lalang, itu bertanda fireworknya akan mulai guys. Oke, kami udah siap-siap menunggu fireworknya akan dimulai. Oh ya guys, mungkin karena durasinya sangat panjang untuk fireworknya, nanti aku bikin video next ya selanjutnya. Itu semua acara pesta kembang apinya guys. Oke guys, thank you for watching.